Hey guys, kali ini gue akan bagikan cara menghapus semua pesan di WhatsApp. Ini hapus semua ya, jadi pesannya nggak bisa dibalikin gitu. Jadi kalian nggak perlu hapus satu-satu, pilih semua. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe karena gratis. Langsung aja kita ke caranya. Buka aplikasi WhatsApp kalian. Pilih nomor yang ingin kalian hapus chatnya. Sebelumnya kan ini ya, tahan, tandai, hapus. Hapus untuk semua orang atau hapus untuk saya? Tahan, tandai, hapus. Tahan, tandai, hapus. Nah, biar nggak ribet, kalian tinggal tahan aja ini. Ingat ya, kalau kalian pilih hapus yang ini, chatnya nggak bisa dibalikin. Jadi udah terhapus semua chatnya. Nomor kontaknya kehapus nggak bang? Nomor kontaknya nggak kehapus. Nah, itu udah terhapus semua. Ketika kalian cek, itu kontaknya bakal kosong. Tahan. Terus hapus. Itu chatnya bakal kosong. Kalau kalian kirim chat lagi ke mereka, teman-teman kalian atau saudara, ayah, pacar kalian, itu bakal kosong. Ingat-ingat lagi ya, itu nggak bisa dibalikin soalnya chatnya. Caranya seperti itu untuk menghapus semua chat di WhatsApp sekaligus. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.